48 dong di Family 100. Iya, belum waktunya. Bisa banyak di sini. Bisa banyak. Kita perwakilan saja nih. Ini JKT48 generasi ke? Satu. Ketawa lagi. Pendahulu. Dedengkot. Dedengkot sesepuh. Sesepuh. Kuncen. Iya, kuncen. Bisa apapun. Kalau kamu Aruka? Satu setengah. Kok satu setengah sih? Kan ini satu. Satu setengah. Maksud satu setengah itu gimana? Karena aku transfer dari AKB48 ke JKT48. Dari Jepang ke Jakarta? Iya. Kenapa kamu pakai di kesiniin segala sih? Karena di sana aku gak laku. Di sana gak laku? Di sini ternyata laku. Nama kekuatan di JKT48 ya? Iya. Dan betah sampai sekarang? Iya. Udah berapa lama di Indonesia? 12. Kok gak pulang-pulang sih? Iya dong. Karena kita masih suka, masih cinta. Kamu juga betah di sini ya? Iya, betah banget karena banyak kerja. Iya. Yeah. Oke. Okay. Kalau Melody kan sudah, Alma sudah berkeluarga ya? Hmm. Kamu kok pacar aja belum punya sih? Iya. Tapi cowoknya ada. Cowoknya ada? Cowoknya banyak. Banyak? Cie pakai di bawah. Itu juga. Kamu dengar katanya Haruka sama Kenta ya? Mm-hmm. Kamu sama Kenta kan? Enggak. Bener ya? Enggak. Gosipnya kamu sama Kenta? Enggak. Iya ya? Enggak, tapi Kenta emang cinta sama aku, tapi akunya enggak. Gaya banget ya, so cantik ya. Aku banyak cowok godain aku. Iya. Melody udah gak bisa digoda. Iya. Tapi malam hari ini siapa yang lebih banyak keberuntungannya? Dia. Kita lihat nanti ya. Oke, sekarang Haruka bersama dengan Bintang, Melody dan Doyan Mamam. Kita lihat siapa yang bisa menebak hasil survei ya. Kita mulai dengan Line Run. Dan untuk malam hari ini ada apa saja? Ada microwave, sandwich maker, handy vacuum cleaner, blender, botol minum, rice cooker dan juga kipas layar. Bawa semuanya. Segera kita mulai. Ayo semua peserta maju ke depan. Let's go. Ayo. Jangan terlalu maju. Mau banget hadiahnya ya? Ayo kita usahakan bisa dapat semuanya ya. Kita mulai dengan sweet terlebih dahulu. Sudah tahu sweetnya? Tahu. Apa? Gini. Gini itu apa? Delila. Gini? Samson. Samson. Ini? Singa. Udah. Singa, Samson, Delila. Siap. Satu, dua, tiga. Singa lawan Samson, menang Samson. Ya. Yeah. Apa? Dia gak disebut. Tapi dia gerakan gitu. Dia gak teriak. Tapi bagus. Dia briefingnya teriak. Enggak, benar. Yang penting gerakannya benar. Banyak protes tuh. Kita mulai saja ya. Yeah. Ini pertanyaan untuk semuanya dengar. Yeah. Ini Melody jawab, aku yang jawab. Iya. Melody dulu jawab, okay. Baru nanti ke Haruka. Iya, yeah. Oke. Okay. Udah selesai ngomongnya. Iya, udah. Udah ya? Iya, pertanyaannya? Iya, belum. Kami tambah survei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di layar. Dengar ya? Iya. Binatang. Binatang? Iya, binatang apa saja yang menjadi saja lambang Shio dalam kalender Cina? Di Cina itu kan, di kalender Cina itu ada sio-nya itu, sio ini, sio itu. Nah, beberapa tuh ada binatang. Ya, binatang? Binatang. Ya. Nah, binatang atau hewan ya. Apa saja? Aku mengerti. Mau jawab. Nanti dulu. Nanti lu sabar. Jangan dulu. Aku dulu. Ya, suka-suka Melody siap. Ayo, binatang atau hewan berapa apa saja? Satu aja. Yang menjadi lambang sio dalam kalender Cina, apa? Monyet. Monyet. Survei membuktikan. Ada monyet. Ada. Nomor 5, nomor
Silakan thumbnail simpan, melodi ke belakang ya. Okay. Lanjut, Haruka. Aku. Selain monyet apa lagi ya? Enggak tahu dia. Naga. Naga. Yang tahun ini tahun naga ya. Iya. Nah, oke. Okay. Survei membuktikan. Naga. Ada nomor satu. Nomor satu loh. Dapatnya microwave loh. Kamu kuat juga tenaganya ya? Iya. Kuat ya? Samsung. Samsung. Samsung, Samsung. Samsung. Ya. Maju, 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 dikit, maju, dikit, maju, dikit. Oke, Jen, silakan Jen. Jawabannya apa? Selain naga, monyet, apa lagi? Babi. Baby. Baby. Babi ya, iya ada. Survei, mau ketiga. Di survei ini 7, ini nomor 8 kalau tidak salah, beneran. Oke, okay, Jen, terima kasih. Lanjut. Ini semuanya bukan benar salah tapi ada atau tidak ya. Esti, siap Esti? Ya. Esti, siap? Siap. Jawabannya apa? Kelinci. Kelinci. Siap aku siap kelinci loh. Iya. Siap kelinci, tapi ada atau enggak ya? Aku sama Raffi Ahmad itu sama-sama sio kelinci, iya. Beda 12 tahun soalnya, tapi kayak lebih muda aku. Kelinci ya, kelinci ya. Survei membuktikan. Kelinci, kelinci. Ada nomor 6. Nomor 6 nih, dapat rice cooker, ambil. Silakan. Silakan. Oh, rice cooker. Ada goyangan nih ya. Rice cooker, oke, okay, tepuk tangan nih, bintang sudah dapat 2 produk. Iren, Iren, apalagi ya selain naga, monyet, kelinci, hewan yang ada di sio apalagi? Anjing. Anjing, iya. Anjing. Lembut banget ya si anjing. Anjing, anjing. Biasa ngomong anjingnya. Survei membuktikan. Sekali. Sudah 2 tetot ini. Anjing sama babi enggak boleh. Iya, iya. Iya. Oke, Santi, siap Santi. Anjing enggak ada, babi enggak ada. Yang ada apa ya? Silakan. Ular. 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 Survei membuktikan. Kipas leher. Langsung dipakai langsung nih. Ayo hati-hati untuk doyan mamam ya. Kalian salah satu kali lagi selesai. Silakan. Vina. Ayo dong Vin. Jangan, jangan melodi sabar. Silakan jawabannya adalah kambing. Kambing. Survei membuktikan. Ada vacuum cleaner sama blender. Novi, siap Novi. Apa ya? Dua lagi ya, silakan. Salah satunya adalah? Kerbau. Sio kerbau. Survei membuktikan. Tidak ada. Tidak ada. Ayo, hati-hati saya ingatkan kembali untuk doyan mamam. Siap. Eve, siap Eve. Satu kali lagi salah selesai. Jawabannya adalah? Macan. Macan. Survei membuktikan. Macan. Tidak ada. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada di survei. Tidak ada di survei. Ya. Dua lagi ya, dua lagi ya. Hati-hati jangan sampai salah, siap. Salah, silahkan. Jawabannya adalah? Tikus. 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 Survei membuktikan. Tikus. Ada nomor 4. Dapat ditutup blender bawah. Wah, itu yang di dapur semua ada di situ, hebat banget. Oke. Okay. Haruka.
Ini sayang nih, satu lagi nih. Vakum cleaner. Oke, mau dong ini dong. Oke, siap ya. Oke. Naga, kambing, tikus, monyet, kelinci, ular. Selain itu adalah? Kuda. Kuda. Ada. Kuda. Ada. Ngomongin soal kuda, Melody lagi hobi berkuda ya? Iya, kemarin jatuh dia. Jatuh bukannya bahagia, kasihan jatuh ya. Kasihan jatuh ya. Iya, tapi senyum. Iya, tapi aman-aman aja ya. Itu sampai biru loh itu loh. Iya. Ya, tapi ya. Cantik ya. Masya Allah. Ini biru banyak ini nggak cantik iya, ya. Cantik. Oh iya. Jajah banyak kuda ya. Survei membuktikan. Wow. Wow. Hebat loh, pintar loh. Harga dapat vakum cleaner. Yes. Keren banget Bintang. Kita dapat 5 produk loh. Tepuk tangan buat Bintang nih. Doyan Mamam baru 2 produk tapi tepuk tangan juga dong untuk Doyan Mamam. Gak apa-apa, baru awal. Kita lanjutin lagi yuk. Ini dia single point. Kita bermain dengan kapten masing-masing tim. Haruka, Melody maju ke depan. Segera kita main ya. Ini cepet-cepetan pencet. Cepet-cepetan pencet. Tunggu. Aku boleh cek dulu gak? Gak boleh, nanti aja. Langsung aja kok. Satu tangan dekat tombol. Dekat tombol, iya oke. Kamu tamu seru. Pertanyaannya pelan-pelan. Iya nanti. Iya. Darahnya tinggi ya? Enggak, badannya aja nggak tinggi apalagi darahnya. Siap. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya, kegiatan apa yang pengantin lakukan saat acara pernikahan? Ngapain aja pengantin biasanya? Pengantin tuh apa? Pengantin tuh pengantin orang yang kawin, yang kawin. Ya, ngapain aja? Berdoa. Berdoa, Masya Allah. Iya, iya, iya. Berdoa, berdoa. Oke, okay. Survei membuktikan. Bisa, coba. Emang bisa, enggak belum nikah. Kegiatan apa yang pengantin lakukan, pengantin itu yang kawinnya, yang lakukan saat acara pernikahan atau resepsi atau kawinan tuh mereka ngapain? Persiapan kan? Iya, ya, ngapain? Mereka lagi biasanya ngapain pengantinnya? Pengantin. Ya, ngapain? Pengantin tuh yang nikah. Iya, ya, itu nikah. Ngapain biasanya? Misalnya aku nikah. Iya, iya, iya. Aku hari nikah ngapain gitu. Iya. Make up. Bukan ya? Bisa. Survei membuktikan. Tetot. Oke. Kok sama-sama tetot ya? Iya, aneh ya. Mendingan ganti aja pertanyaannya. Enak aja tidak. Saya tanya dulu ke Esti dan juga Jen. Ya, oke. Jen dan Esti. Itu ya pas pernikahan itu kan ada pernikahan tuh salah satunya ada resepsinya, ada proses pernikahannya yang dilakukan tuh banyak. Oke, silakan Jen bersiap. Kegiatan apa yang pengantin lakukan saat acara pernikahan? Ngapain? Salam-salaman sama tamu. Salam-salaman sama tamu, oke. Bersalaman gitu. Oke. Saat acara pernikahan, bukan sebelumnya berdoa dulu, sebelumnya makeup dulu, tapi ini salaman ketika acaranya. Ngerti gak sih? Iya. Kayak misalnya kamu datang ke nikahan, terus kan ada yang datang, nah kan mau salaman gitu. Apa aja kegiatannya? Kalau di Jepang ada yang gitunya juga gak sih? Enggak. Jadi gak ada salam-salaman? Gak ada. Jadi? Langsung nikah. Event. Makan bareng. Gak ada salam-salaman? Gak ada. Selamat gitu gak ada? Gak ada. Ada kali ya?
Kita mungkin ngucapin doang ya kalau sana ya. Atau kamu gak diundang kali? Bisa juga. Bisa juga. Coba kita cek ya. Jawaban Jen ada atau enggak ya? Survei nomor 3. Ada. Ada nomor 1. Nomor 1 bersalaman. Berarti mereka duluan ya? Iya, mau main atau lempar? Ini tuh doyan mama nih kelompok emang suka makan semuanya. Suka, suka banget. Geng apa nih? Geng apa? Maksudnya konten kreator atau teman kantor atau teman sekolah? Konten kreator. Tapi kontennya isinya makanan. Kok ada yang gendut banget gitu? Soalnya diimbangi sama stres sih. Itu. Tapi teman-teman yang suka konten makan tuh emang katanya dimainkan makan olahraga. Olahraga. Pola makannya juga di luar itu juga bagus itu ya. Wow. Okay. Harus dong, harus seru. Harus seperti itu. Oke. Okay. Jadi kamu baru tunangan ya? Ih, kok tahu? Iyalah. Ih, kamu kepoin aku ya? Iya, cie. Oke, okay. Nah pas nikah Iren. Pengantin tuh ada yang bersalaman, kegiatannya. Ini kegiatannya banyak loh. Bayangkan ya, yang sudah menikah mau menikah Jen yang lainnya? Sudah menikah semuanya? Sudah. Belum. Oke. Okay. Tapi kan suka datang ke pernikahan ya. Ren, kegiatan apa yang pengantin lakukan saat acara pernikahan? Foto-foto. Survei membuktikan. Ada. Siap. Macam-macam loh kegiatan dilakukan. Siap. Tina, kegiatan apa yang pengantin lakukan saat acara pernikahan? Nyanyi. Bernyanyi. Oke. Survei membuktikan. Pernikahan ada yang pasti dilakukan. Oke? Okay? Siap. Kegiatan apa sih yang pengantin lakukan saat acara pernikahan? Potong kue. Survei membuktikan. Aduh, tidak ada ya. Aduh, ya potong kue ulang tahun juga ada potong kuenya ya. Iya. Yuk, diskusi. Yuk. Melodi ini gampang, harusnya gampang. Oke. Sudah siap? Oke, siap. Kegiatan apa yang pengantin lakukan saat acara pernikahan? Sungkem. Bisa. Survei membuktikan. Kamu tuh menikah udah berapa lama, Melody? Ya, 5 tahun lebih. 5 tahun lebih. Momen sungkeman itu masih ingat ya? Masih ingat sih. Aduh, itu sedih sih. Itu luar biasa ya. Berderai. Iya. Ke orang tua kita. Dong, iya. Gitu. Pas ke mertua juga kan udah jadi orang tua kita juga ya. Nah, selain sungkeman, salaman, foto, Jen, ayo dong. Ini namanya juga pernikahan. Ini jangan sampai nilai 49 direbut. Udah diskusinya? Udah. Kok bisa cepet? Emang pintar. Oke, coba. Kita buktikan nanti, Jen. Jangan sampai direbut. Kegiatan apa yang pengantin lakukan saat acara pernikahan? Lempar bunga. Katanya kok di Jepang tuh lempar bunga tuh sama pot-potnya ya? Sama pot. Tidak ada.
yakin kalian diskusinya juga lempar bunga kan? Tiba-tiba tetotnya ada. Iya makanya. Oke, ini buat Stella, Novi, Santi, dan Esti, beda-beda aja, nggak akan dinilai. Haruka perhatikan, kamu harus pemilih ya. Iya. Siap. Stella, kegiatan apa yang pengantin lakukan saat acara pernikahan? Berdansa. Berdansa, Novi. Kegiatan apa yang pengantin lakukan saat acara pernikahan? Cheers, minuman. Oke, Santi, kegiatan apa yang pengantin lakukan saat acara pernikahan? Cheers. Oke, Esti. Yang lain lagi aja beda-beda nggak apa-apa. Kegiatan apa yang pengantin lakukan saat acara pernikahan? Saling suap-suapan. Suap-suapan, oke. Pilih yang mana nih? Haruka. Haruka pilih ya. Kakak antara tadi dansa. Ini cheers, kemudian ini suap-suapan. Ini sebagai kapten pilih salah satu. Berarti ada tiga jawaban tuh. Dansa. Dansa. Dansa tuh menari. Menari. Kalau cheers. Dansa aja kali ya? Dansa tuh dance. Oh, dance. Nari. Saya lagi jelasin ya. Ya. Ini dansa. Cheers. Kemudian ini ada suap-suapan tuh. Ada yang, ada kan saling suap-suapan, saling suap. Oh gitu. Iya. Bukan oh gitu. Iya. Pilih salah satu ya. Kegiatan apa yang pengantin lakukan saat acara pernikahan? Dansa. Ada. Kenapa pilih dansa? Kenapa nggak cheers? Cheers. Cheers kan di mana-mana bisa. Tidak harus pernikahan. Dansa emang nggak boleh di mana-mana dansa? Nggak boleh. Kenapa nggak suap-suapan? Suap-suapan juga bisa, sekarang juga bisa. Tapi kan itu ada adat-adat suap-suapan gitu. Oh gitu, kurang oke. Jadi dansa ya. Iya. Oke, siap ya? Iya. Survei membuktikan. Bahkan 1 juta ini juga belum keluar nih, masih dicari nih, ada di mana. Kita lihat nomor 7-nya adalah mencium. Iya kan, iya cium jidat gitu kan. Iya. Oke, kita lihat nomor 5, pasang cincin. Itu ada 1 jutanya pasang cincin ya kan. Iya, saling mengikat intinya. Nomor 4-nya adalah suap. Ada. Tapi sekarang gak bisa terang-terangan, ada KPK. Itu suap-suap yang lain ya, beda-beda. Nomor 3 adalah mengucap janji atau ijab kobul, akad nikah, ijab kobul. Itu yang itu harus. Dari tadi saya kasih kode pernikahannya harus ada itu. Soalnya kita belum menikah. Semuanya. Sudah? Oh sudah. Udah semua. Ada. Stella belum, saya. Tos dulu. Iya, benar. Jomblo kompak ya. Oke, kalau begitu, doyan mama mempertahankan nilai yang ada. Luar biasa. Kita lanjutkan ya. Kali ini nilainya 2 kali lipat. Ini dia, double point. Esti, Jen, maju ke depan. Satu tangan dekat tombol, bersiap. Saya belum bertanya, ini kalau Bintang, kalau ini kan tadi food blogger ya. Kalau Bintang ini teman-teman apa? Teman main sama teman kerja. Kerja satu kantor? Tadinya, tapi sekarang udah enggak. Udah beda-beda, tapi udah tetap beda-beda. Silaturahim gitu. Bestian. Udah kita mulai saja ya, satu tangan dekat tombol, siap. Kami tamu survei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Dengar ya, selain pisau, apa saja yang dapat melukai ibu rumah tangga ketika sedang memasak? Apa? Silet.
Silet ya, masak pakai silet ya. Oke. Survei membuktikan. Silet. Jen, selain pisau, apa saja yang dapat melukai ibu rumah tangga ketika sedang memasak? Kompor? Apa? Yang jelas dong. Kompor? Kompor, ya udah jelas aja, jelas. Ini pada gak masak apa ya? Pada lama banget pikirnya ya, iya. Ini pada gak masak ya? Jarang. Sering makan. Sering makan. Survei membuktikan. Kompor. Ada kompor nomor 5 padahal. Sayang sekali Esti, kenapa silet? Oke, Jen mau main atau lempar ini? Main, gampang ini. Kasih Esti. Yuk main lagi yuk. Ayo. Ini selain makan suka masak juga enggak yang lainnya? Enggak ya? Kadang-kadang. Melodi kadang-kadang. Kok ini mah enggak sama sekali? Aduh bangga lagi ya. Tapi enggak apa-apa. Iren siap. Selain pisau, apa saja yang dapat melukai ibu rumah tangga ketika sedang memasak? Air panas. Air panas. Oke, air panas ya. Survei membuktikan. Ada. Masuk akal tapi tidak. Oke, Vina. Siap ya? Penonton? Tetap satu kali nih. Kita kasih petua petunjuk berhadiah. Nih, ada hadiah 3 juta rupiah. Oke, 3 juta rupiah. Sip, nih. Petunjuknya ada di kotak ini. Gede banget loh. Vina. Nanti saya kasih clue. Kalau satu clue kamu bisa jawab 3 juta. Dua clue 2 juta, 3 clue 1 juta. Oke. Okay. Siap? Siap. Clue yang pertama untuk 3 juta rupiah, Vina dengar. Ini adalah salah satu alat dapur. Mm-hmm. Ya udah gitu aja deh. Kadang-kadang abang-abang juga bawa. Jangan dijawab dulu. Oke. Okay. Bisa jawab atau mau tambah clue lainnya? Tambah aja kali. Saya kurang 1 juta rupiahnya. Iya. Clue yang kedua adalah, dengar. Membuat makanan jadi kecil atau butiran. Oh. Apa ya? Membuat makanan jadi kecil. Membuat makanan jadi kecil. Apa ya? Kalau bingung tambah 1 clue lagi gak apa-apa. Udah deh, itu aja. Yakin? Iya. Yakin? Gak mau nambah clue lagi? Enggak. Bener ya? Gak mau nambah lagi? Enggak. Jawab. Parutan. Nah dulu. Selain pisau, apa saja yang dapat melukai ibu rumah tangga ketika sedang memasak? Parutan. Parutan. Kenapa parutan? Ini karena kan kalau kita lagi mau marut, pasti kan kalau tinggal dikit tuh suka kena. Iya benar. Tajam. Tapi dari clue yang tadi nyambung. Enggak. Kayaknya enggak nyambung deh. Ya udah kita masukkan aja dulu ya. Kita masukkan aja dulu. Survei membuktikan. Kita intip, kalau ini isinya betul parutan, berarti kamu dapat 2 jutanya ya? Iya. Satu. Kurang bagus kotaknya. 2, 3, parutan. Nih, 2 juta rupiah. Oke. Tuh, parutan ada dapat 2 juta rupiah. Lanjut lagi. Tidak akan ada bantuan apapun lagi tuh. Jadi apapun bisa
membuat ibu rumah tangga ini terluka? Selain pisau nih, apa saja yang dapat melukai ibu rumah tangga ketika sedang memasak? Pengupas, buat kupas. Apa? Pengupas itu apa? Pasti bilang peeler. Oke. Okay. Pengupas kulit. Iya, pengupas kulit. Survei membuktikan. Masih banyak yang lainnya. Ayo, silakan diskusi. Ini gimana ya? Gampang banget, masih banyak. Selain pisau, iya. Apa saja yang dapat melukai ibu rumah tangga ketika sedang memasak? Wajan. Wajan, oke. Kan panas. Wajan panas. Au, iya. Survei membuktikan. Panci panas. Dari lima sisa dua. Di sini ada 2 juta rupiah nih. Ayo habisin. Sapu bersih dong. Ini nilai udah 94 nih. Tadi 49, ini 94. Ini gampang, parutan, wajan, panci panas. Kompor nomor 1 belum kebuka nih. Selain pisau juga, Jen harus bisa. Apa saja yang dapat melukai ibu rumah tangga ketika sedang memasak? Spatula, yeah. Itu susuknya. Survei membuktikan. Ayo. Tidak. Curi boy. Haruka. Harus lebih fokus lagi ya, memilih yang benar kira-kira ya. Stella, selain pisau apa saja yang dapat melukai ibu rumah tangga ketika sedang memasak? Gunting. Novi, selain pisau apa saja yang dapat melukai ibu rumah tangga ketika sedang memasak? Chopper. Santi, selain pisau apa saja yang dapat melukai ibu rumah tangga ketika sedang memasak? Chopper. Nih kalau penonton lagi caper, iya benar. Kalau saya dulunya chopper emang, chopper boy, iya. Pasti. Selain pisau, apa saja yang dapat melukai ibu rumah tangga ketika sedang memasak? Gunting sih. Ya, jadi ada 2 doang ya. Ada chopper, ada gunting. Pilih salah satu. Untuk nilai 94, siap Haruka? Ya. Selain pisau, apa saja yang dapat melukai ibu rumah tangga ketika sedang memasak? Gunting. Di dapur gunting buat apa? Buat potong ayam. Masa pakai gunting? Ayam dipotong pakai gunting. Gimana? Buaya pakai pisau. Gunting. Iya kan, Eldi? Waktu syuting dong pakai gunting bisa, kita. Bisa. Iya. Gunting soto ayam tuh gunting. Oh, biar kecil-kecil. Iya. Selain buat potong ayam apa lagi? Potong sayur. Pakai gunting. Iya. Survei membuktikan. Tapi nomor satunya belum kebuka nih. Ini banyak nih. Nomor satunya jawabannya adalah apa coba? Ini gampang banget. Tuh. Minyak panas sampai ada yang pakai helm, pakai gini-gini takut. Takut kena minyak, bukan sutilnya, tapi minyak panasnya. Minyak panas. Plut gitu ya. Iya, kena sakit. Kamu suka masak gak sih? Iya, tiap hari aku masak loh. Iya. Sayangnya belum ada. Iya. Bagus, kamu yang masak, Kenta yang makan. Romantis. Bukan tipe aku. Emang tipe kamu yang kayak gimana? Tipe aku tuh cowok banget.
cowok banget. Jepang gitu loh. Aduh. Enggak, bukan. Kurang besar ini, kurang besar. Ya kurang besar. Kurang semangat. Ada yang lebih gede enggak? Nih gede. Enggak juga. Aku punya teman tinggi, besar. Ada hitam rambut gitu banyak gitu. Siapa? Nama depannya huruf G. G. Genderuwo. Ada lagi. Hitam. Kamu searching okay. Ya genderuwo. Iya. Ya udah. Terima kasih. Oke. Okay. Yang jelas Haruka dan teman-teman dari Bintang dapat nilai merebut dari Doyan Mamam. Oke, okay, kita lanjut ya. Yo, ini dia Easy Kata. Nah, Easy Kata ini hadiahnya besar, ada 10 juta rupiah. Kita mulai dari 1 juta dulu deh. Stella, Eve, maju ke depan. Siap ya, 1 juta rupiah. Jawaban yang kita cari terdiri dari 5 huruf. Ada huruf A di huruf keduanya. Pertanyaannya adalah, alasan apa yang membuat pegawai ke kantor tidak menggunakan kendaraan pribadi? Karena? Sakit. Sakit. Survei membuktikan. Sakit. Bukan. If. Alasan apa yang membuat pegawai ke kantor tidak menggunakan kendaraan pribadi? Macet. Survei membuktikan. Ada? Iya, ada lah. 1 juta rupiah. Nah, lanjut, ada 1,5 juta nih. Novi, Vina, maju ke depan. Dina, Novi, satu tangan dengan tombol, siap. Hadiah 1,5 juta. Jawabannya terdiri dari 6 huruf. Ada O-nya tuh, 6 huruf. Huruf keempatnya O. Oke, lanjut. Pertanyaannya. Sayuran apa yang berwarna ungu? Terong. Survei membuktikan. Terong. Oke. Nih, 1,5 juta rupiah. 2 juta yuk, Santi, Iren maju ke depan. Iren, Santi, satu tangan dekat tombol. 2 juta nih. Ini terdiri dari 2 kata, 8 huruf. Dan ini ada 4 huruf dan 4 huruf. Ada stripnya di tengah. Berarti, 4 huruf, 2 kata, ada strip tengah. Oke, ada S-nya, ada U-nya. Pertanyaannya, saat di depan TV, bagaimana cara orang tua menidurkan anaknya? Dengan sambil nonton TV anaknya di apa ini? Paturup. Ayo. Apa? Jawab. Iren, lesen aja tuh. Paturup. Ada S-nya, ada U-nya. Saat di depan TV, bagaimana cara orang tua menidurkan anaknya? Itu. Ini gampang banget. Tidak boleh. Ini 100 ribu deh buat penonton deh.
Sudah belum? Nih, sini, sini. Ini ada 8 huruf, 4 huruf, dan 4 huruf ya. Ada strip di tengahnya. Namanya siapa? Amel. Amel. Oh, Amelia ya. Gadis cilik, lucanian ya. Saat di depan TV, bagaimana cara orang tua menidurkan anaknya? Usap-usap. Usap-usap. Kita masukkan jawabannya. Apakah betul usap-usap? Usap-usap. Itu ada garis itu berarti ada pengulangan. Ada huruf U, ada S, us, tinggal nyari A dan P nya usap-usap. 100.000 rupiah. Terima kasih ya Firda. Us. Kasian banget tunggu diusir. Lanjut deh, 2,5 juta nih. STJ maju ke depan. Ini mudah nih, terdiri dari 2 kata 8 huruf. Ikil tube. Ikil tube. 4 huruf, 4 huruf. Ini gampang. Ini hurufnya tuh diacak banget. Di kata pertama bisa ada di 2, 2, 1 ya. Kebiasaan apa yang wanita lakukan saat menemani teman berbelanja? Temannya belanja, dia. Dia apa? Ikut beli. Ikut beli. Survei membuktikan. Ikut beli ada 2,5 juta rupiah. Nah ini nih hadiahnya besar 3 juta. Melody, Haruka maju ke depan. Hadiahnya besar. Terdiri dari 2 kata. Aduh. Tapi 11 huruf. Banyak banget. Bihia Jardan. Apa itu apa? Ada daerah namanya Gabon. Siap. Apa yang orang lakukan jika harus tinggal di rumah berhantu? Apa yang orang lakukan jika harus tinggal di rumah berhantu? Bihia Jardan. Ayo cepet pencet aja. Apa susah banget? Anak Ben kayaknya tahu deh. Kasih hadiah gak sih anak Ben? 200 deh buat Ben. Apa ya? Ben silakan jawab. Rajin ibadah. Oh iya. Coba iya, kita lihat. Rajin bener, ibadah. Bener, coba bener, masukkan bener, jawabannya. Bener. Oh iya, keren. 200 ya? Makasih ya. Sama-sama 200.000 rupiah. Rajin ibadah. Makanya rajin ibadah tuh. Kamu. Kamu juga. Ya udah kalau gitu sama-sama nggak bisa jawab. Hus. Oke, tepuk tangan untuk kedua tim nih. Ayo kasih semangat lagi. Oke. Kita lanjut. Kita masih di double point yang kedua kali ini. Yo. Oke. Di double point kedua ini ada hadiahnya 7 juta rupiah. Dan kita akan bermain dengan pemain ketiga, Santi Iren, maju ke depan. Satu tangan dengan tombol, siap. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, siapa saja penyanyi pop yang memiliki judul lagu dengan kata kamu? Ada kamunya di judul lagunya. Penyanyinya siapa? Itu tadi jelas banget pencet tombolnya. Nagita Slavina. Nagita Slavina dan? Raffi Ahmad. Iya.
Oke. Ada di nomor berapa jawabannya? Kamu, ada kata-kata kamu. Ada 3 juta rupiahnya nih. Satu kali ya? Satu, yakin? Yakin aja, enggak. Yakin aja. Enggak apa-apa. Yakin gitu. Harusnya bilang yakin. Ya udah, kalau mau ganti boleh, kalau mau tetap boleh. Udah enggak. Kamu aja Santi, jangan dengarkan bisikan-bisikan di belakangnya. Santi, mau ganti nomornya atau tidak? Enggak usah. Mau tetap nomor satu? Satu aja. Yakin? Yakin aja. Kita kunci jawabannya nomor satu. Iren, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, ada atau tidak jawabannya? Ada. Ada. Nomor berapa? Katanya nomor satu, kalau menurut kamu? Tiga. Tiga. Yakin? Yakin. Ini 3 juta nih. Yang semangat dong. Yakin. Nomor berapa? Tiga. Iya gitu. Di padang. Sebab membuktikan. Ternyata nomor 5. Nomor 5. Ada yang lebih bagus. Ini 3 juta enggak jadi ya. Sayang sekali. Bye bye 3 juta. Iren, ada yang lebih bagus nomor 1 sampai nomor 4. Siapa saja penyanyi pop yang memiliki judul lagu dengan kata kamu? Ayo. Ya. Oke, okay. Main atau lempar? Yuk kita main yuk dengan bintang, siap ayo. Yuk, berarti ini berpikirnya tuh 2 langkah. Yang pertama pikirin judul lagunya dulu. Yang kedua adalah siapa penyanyi lagu tersebut. Bahkan tadi band kita sudah menyanyikan beberapa lagu. Salah satunya adalah lagu dari Nagita Slavina dan Gigi. Nagita Slavina dan Gigi. Slavina dan Raffi, judulnya adalah Kamu Adalah Takdirku. Ada kamunya. Kamulah takdirku. Berarti itu ada kata kamunya. Oke? Okay? Siapa saja penyanyi pop yang memiliki judul lagu dan kata kamu? Maudy Ayunda. Maudy Ayunda. Survei membuktikan. Silakan simpan uangnya. Tuh seperti itu. Lanjut Stella. Siapa saja penyanyi pop yang memiliki judul lagu dengan kata kamu? Raisa. Raisa. Apa judul lagunya? Kamu lagi. Survei membuktikan kali aja ada Raisa. Ada ya. Tidak ada, sayang sekali. Haruka kan penyanyi. Ayo, ada kata kamunya, banyak lagu-lagu yang ada judulnya itu ada kata kamunya. Nah, pertanyaannya siapa penyanyinya? Siapa Haruka? Siapa saja penyanyi pop yang memiliki judul lagu dengan ada kata kamu? Gea. Gea, apa? Lagu apa? Nggak tahu. Kali aja ada ya. Iya. Survei membuktikan. Ini gampang loh, cari aja lagu yang ada kata kamunya. Bing, yuk, silakan diskusi. Kamu tuh kamu. Ayo, Esti. Siapa saja penyanyi pop yang memiliki judul lagu dengan kata kamu? Cowboy Junior. Lagunya apa? Kamu. Coba. Masuk akal tapi gak tahu di survei ada atau tidak ya. Survei membuktikan. Ada. Oh survei keren. Ayo. Santi. Coba lagi.
Tiga lagi. Ayo, sapu bersih sudah 98 poin dikumpulkan. Siap ya. Siapa saja penyanyi pop yang memiliki judul lagu dengan kata kamu? The Sister. The Sister. Survei membuktikan. Melodi yang menentukan siapa saja penyanyi pop yang memiliki judul lagu dan kata kamu. Dewa. Sebutin aja udahlah ya. Kamu Sina, raya. Siapa saja penyanyi pop yang memiliki judul lagu dan kata kamu. Afgan. Ih, Iren. Jangan beda-beda. Gak apa-apa, beda-beda biar kamu banyak pilihannya. Iren, siapa saja penyanyi pop yang memiliki judul lagu dan kata kamu. Krispati. Aduh, Ren, semua. Lebih kenceng dong suaranya, ya. Siap, Jen. Siapa saja penyanyi pop yang memiliki judul lagu dan kata kamu? Dewa 19. Ada Dewa 19, Dewa, kemudian Krispati, dan ada Afgan. Okay. Melodi yang menentukan nih, nilai ada 98 poin. Berarti siap. Itu bisa penyanyi atau band juga boleh ya? Aku sih tulisannya nih penyanyi pop ya. Harusnya boleh ya, kan itu Kobe Junior. Ya bebas. Itu kan grup ya. Mungkin okay. Ya, mungkin. Siapa saja penyanyi pop yang memiliki judul lagu dengan kata kamu? Dewa 19. Dewa. Lagu yang mana? Pokoknya adalah kamu gitu. Survei membuktikan. Tidak ada. Coba kita cek nomor 6-nya adalah. Susah banget ih. Afgan. Kalau jawab yang Afgan, jawaban Vina itu bisa masuk. Afgan ya. Dan Rosa. Coba selanjutnya nomor 4 adalah. Liodra. Tadi sudah dinyanyikan pada lagu Liodra. Iya betul ya. Dan nomor 2-nya adalah. Geisha. Nilai sementara ya. Doyan Mamam. Nilai sementaranya adalah. Masih di 49 poin saja. Sementara untuk tim bintang nilainya adalah 192. Nah, coba kasih tepuk tangan semua untuk Doyan Mamam. Masih tertinggal nilainya. Tapi tepuk tangan juga ada untuk bintang. Besar, ada 3 kali lipat, ini dia triple point. Saya minta kali ini pemain keempat ya, Novi, Vina, maju ke depan. Okay. Satu tangan dekat tombol, siap. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Oke, coba kepalanya kiri kanan. Ayo, kiri kanan. Kiri kanan, kiri kanan. Oke, pertanyaannya. Saat sedang apa biasanya orang melakukan gerakan kepala ke kiri ke kanan? Olahraga. Ayo coba. Ayo, musik olahraga. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kanan. Survei membuktikan. Ayo, olahraga. Oke, olahraga Anda. Mau main atau lempar? Main dong, dadah Novi. Yuk kita main nih. Cuma handband gue yang bisa kemana-mana, oh langsung cepet banget iya. Abis olahraga kiri kanan. Coba selain olahraga,
Saat sedang apa biasanya orang melakukan gerakan kepala ke kiri dan kanan? Menari. 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 Jadi pas itu langsung goyang-goyang, nari, ya, ya, ya. Oke, survei membuktikan. Wow, dengan musik sambil menari tentu saja. Iya benar. Oke, eh Iv, katanya kamu tuh produksi makanan banyak betul. Hah? Saya bisa cobain gak makanannya? Gak bisa, karena kenapa? Buat hewan atuh, Kak. Buat hewan? Gak apa-apa, Bu. Apa makanan apa? Sugar glider. Sugar glider. Ya, 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 yang pasti tahu deh. Yang ada suka disaku gitu buat gitu kan. Kayak bajing gitu kan. Bajing atau apa itu? Kayak tikus gitu iya, juga ya. Tupai, tupai, tupai lompat. Sama kamu pelihara juga? Iya. Bikinnya dari apa aja sih? Itu kita premix gitu loh, Kak. Cabut-cabut. Namanya sugar glider berarti ada pakai gula makanannya. Dia tuh suka yang manis-manis. Cobain deh ntar kapan-kapan ya. Oke, okay. Tapi aku gak punya sugar glidernya juga. Yeah. Bikin makanan sapi deh, lagi banyak sapi nih di rumah nih. Eh kau bikin makanan hewan, kenapa? Dari tadi sapi mulu. Iya. Emang sapi. Banyak sapinya di rumah? Banyak, beneran banyak. Buat apa? Buat di perah susunya. Diminum. Setiap hari minum susu. Iya, tapi saya penasaran. Bikin makanan buat manusia aja kan susah. Iya. Ini buat hewan, berarti kamu banyak riset-riset gitu juga. Benar. Jadi semuanya udah lengkap tuh. Cobain tapi dulu satu mineral, satu. Dan apa yang dibutuhkan ada di situ ya. Benar. Oke, kalau gitu tepuk tangan deh buat Iv nih. Halo Di. Kita akan lagi. Sambil nari-nari, dengerin okay. Musik, olahraga. Okay. Selain itu, saat sedang apa biasanya orang melakukan gerakan kepala ke kiri dan ke kanan? Pegel. Pegel, oh iya, yeah. Pegel. Pegel banget nih, pegel, iya. Pegel. Survei membuktikan. Yo. Ada pegel-pegel. Bagus. Ini ada 3 juta rupiah belum keluar nih nomor 4 atau nomor 5. Kalau sapu bersih ada 2 juta rupiah lagi total 5 juta rupiah. Ayo dong. Gerakan kiri kanannya itu bisa dipatahkan gini. Bisa gini juga kiri kanan. Ya, jadi pas lagi apa sih selain lagi olahraga. Olahraga bisa gini juga. Pegal ya. Kemudian dengar musik nari. Kenapa sih Aruka? Enggak apa-apa ya. Jen, di sini enggak usah ini, enggak usah tiba-tiba jadi Ria Enes ngomong. Ini ya, tapi enggak tahu sih ini juga di sini. Jen, saya sedang apa sih, Jen? Saya sedang apa biasanya orang melakukan gerakan kepala ke kiri dan ke kanan? Pemanasan. Olahraga ya, survei membuktikan ya. Ayo. Lagi ya? Gerakan kepala itu kiri kanan, sekali lagi bisa gini. Bisa gini, oke siap, fokus. Iren, ini gampang. Cuma menebak jawaban orang tuh apa. Ren, siap Ren? Ya. Saat sedang apa, biasanya orang melakukan gerakan kepala ke kiri dan ke kanan? Menyeberang jalan. Survei membuktikan. Gerakannya bisa gini, kayak nyebrang, bisa gini. Jangan mengulang jawaban yang sudah ada, kayak pemanasan, ada olahraga. Iya. Yuk, gerak-gerakan dulu, Vina gerakan dulu, oke. Okay. Siap. Saat sedang apa, biasanya orang melakukan gerakan kepala ke kiri dan ke kanan? Pijit atau terapi. Pijit atau terapi.
aduh enak nih bang. Kiri kanan iya. Lagi dipijit ya. Survei membuktikan ya. Tidak ada, silakan diskusi. Ini dari tadi belum ada yang bisa menyelesaikan permainan dengan lancar. Tidak ada yang sapu bersih. If bisa If, saat sedang apa? Biasanya orang melakukan gerakan kepala ke kiri dan ke kanan. Ayo jawab. Jawab. Sampai bawah banget. Diskusinya sampai ke bawah banget. Ada semut. Ada semut. Ya jangan itu ntar. Us gitu. Oh gitu. Iya. Sana. Iya. Ayo. Gerakan dulu, gerakan dulu. Gerakan dulu kiri kanan. Oke, segala macam. Oke. Bisa gitu, bisa gini. Oke. Sudah ada ide? Sudah. Kepala ya, bukan badan. Kamu gini-gini kepala ya. Ini. Iya. Ya. Oke, okay. Gitu kan? Siap, Stella. Saat sedang apa biasanya orang melakukan gerakan kepala ke kiri dan ke kanan? Mencari-cari sesuatu. Mencari sesuatu. Novi, saat sedang apa biasanya orang melakukan gerakan kepala ke kiri dan ke kanan? Nyobain baju. Masih gimana sih? Cobain baju gitu. Cobain baju dia kayak gitu-gitu. Masukin kepala ke baju gitu. Oh gitu. Bisa. Santi, sedang apa biasanya orang melakukan gerakan kepala ke kiri dan ke kanan? Zikir, bisa ada. Esti, saat sedang apa biasanya orang melakukan gerakan kepala ke kiri dan ke kanan? Dipanggil orang. Esti. Oh iya. Oh, iya juga. Kan gak mungkin, Esti. Oh iya mungkin. Begitu, iya. Bisa. Siap ya. Saat sedang apa biasanya orang melakukan gerakan kepala ke kiri dan ke kanan? Mencari apa? Mencari sesuatu. Mencari jodoh. Iya juga. Bisa. Mana ya? Survei membuktikan. Ini ya, padahal teman-teman doyan mama musisnya bisa loh jawab nomor limanya adalah makan enak. Iya gitu ya. Iya gitu, aku gitu. Apalagi kalau yang coba makan. Kan gini-gini, gitu, iya enak banget, gitu. Masa gitu sih? Itu hasil survei. Ya udah, berarti, nih lihat nih, coba ini kan doyan mamam ya, coba cerita makan enak. Makan enak terus gimana kepalanya? Gitu. Masa? Kalau ini tadi gimana? Enak. Terus kalau tadi geleng-geleng gimana? Ya namanya juga survei ya. Oke deh kalau gitu kita lanjut yuk. Ini lebih seru lagi, ini dia. Jakarta. Untuk permainan ini semuanya maju ke depan, ayo. Oke, saya jelaskan ya.
Main di sini berarti jawabnya tuh jangan satu kata full. Ya. Huruf per huruf. Ya. Harus tahu okay. Tulisannya. Okay. Kalau terucap kata berarti akan dilempar ke lawan. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita mulai sweet dulu. Gunting, batu, kertas. Itu sweet Jepang. Emang di Jepang sweetnya gitu? Iya. Iya. Bahasa Jepangnya gimana? Nyanyi. Saisho wagu jang kempong. Kempong? Oh, iya. Saisho wagu jang kempong. Itu apa? Saisho wagu jang kempong. Artinya apa? Pertama batu, kita sweet gitu. Kempong. Jang kempong. Jang kempong itu artinya apa? Gak ada. Kalau misalnya kan gunting batu kertas gitu. Yaudah, saisho wagu jang kempong. Saisho wagu jang kempong. Lagi. Saisho wagu jang kempong. Yeah. Nah. Udah seru. Iya. Yaudah, kita mulai saja permainan. Oke. Okay. Syok. Enak kan? Kalau aku besok-besok gede coba ya. Yeah, yeah. Pas makan. Coba. Jangan lupa yang di-upload ya. Iya. Enggak enak. Coba aku. Itu kalau enak. Kalau enggak enak. Kalau enggak enak. Enggak enak ini. Gitu. Enak. Aneh dong. Oke, okay, yuk kita mulai saja permainan ya. Fokus ya, harus huruf per huruf ya. Okay, yeah. Untuk kali ini timnya dari Doyan Mamam. Okay. Ah, Nelody duluan kan ya? Betul, iya, betul. Kan? Kalau ini atau tiga langsung dilempar, jadi harus fokus. Ikut berpikir. Rp1.000.000. Oke. Okay. Terdiri dari 6 huruf. 6 huruf. 6 huruf. Pertanyaannya, apa yang biasanya identik pada orang yang dijuluki otak encer. Pusing. Hey. Pertama apa? P. P. Oke, lanjut. Kedua. I. I. Oke. N. N. Betul. T. A. A. R. R. Pisah! Oke. Dapat Rp1.000.000. Silahkan. Oke. Sekarang sweet lagi. Sweet lagi. Udah gak usah pikirin. Udah lewat. Udah lewat. Sweet lagi. Pertanyaannya. Beda lagi. Pelan-pelan ya. Ya, 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 ya. Saisho wagu jangken poi. Saisho wagu jangken poi. Menang lagi. Kali ini hadiahnya Rp1.500.000. Ya, fokus. Dan jawabannya terdiri dari 6 huruf lagi. 6 huruf. 6 huruf ya. Siap. Selain bergosip. Bergosip. Saat apa orang mengatakan diam-diam saja. Musik. Ayo kita main di Jakarta. Ada satu kafe tersembunyi. Huruf pertamanya. G. G. Ah. Huruf pertama. B. B. Salah. Huruf pertamanya. A. A. Huruf pertamanya. Ayo, pertamanya apa? A. Kamu ngomong. Hurufnya apa? Tiba-tiba aku. Iya kan ini udah 3 kali. Huruf pertamanya apa? B. B. Huruf apa pertamanya. Sih? Apa huruf pertamanya? P. P. Salah. Ayo, ayo, kasih kesempatan. Apa huruf pertamanya? M. M. Ya. Maaf, stop. Huruf pertamanya C. Jawabannya adalah? Cerita. Curhat. Curhat. Diam-diam saja ya, jangan bilang siapa-siapa. Curhat. Oke, lanjut lagi. Novi dan juga Maaf, Eve. Sweet lagi. Saisho
Menang lagi. Hostnya ganti. Hadiahnya 2 juta rupiah. Terdiri dari 7 huruf. 7 huruf ya, siap ya, siap ya. Oke, pertanyaannya siap ya dengar. Pada saat apa orang mondar mandir? Musik. M. Buka. Huruf pertamanya B. B. Huruf keduanya I. I. Huruf ketiganya N. N. Huruf keempatnya G. G. Huruf kelimanya U. U. Huruf yang keenam N. N. Huruf yang terakhir G. Di sini Iren, Sweet sama Novi siap ya. Ayo semangat Sweetnya. Gimana? Sai so lagu Jang Kempang. Menang lagi. Kenapa ini tim biru dari tadi kalah mulu Sweetnya? Ganti lah. Apa ganti apa? Sweet ini aja. Enggak, kita suka Jepang. Kita suka Jepang. Iya, benar. Oke, hadiahnya 2,5 juta rupiah. Ya. Giren. Jawabannya terdiri dari 7 huruf. Siap ya? Yang di rumah boleh ikut berpikir juga sama keluarganya. Siap ya? Dengar pertanyaannya. Apa salah satu bagian kereta api? Musik. Hey. Kita main di Jakarta. Ada satu kata tersembunyi. Pertamanya. Dan. Apa sih? C. C. Oh. Salah. Pertamanya. M. M. Salah. Pertamanya. G. G. Satu kali lagi salah mbak ya. E. E. Huruf ketiganya R. R. Huruf keempatnya B. B. Huruf kelimanya O. O. Huruf yang keenam N. N. Huruf yang terakhir G. G. Ayo, Novi siap sama Jen ya. Kita aja kok. Iya, makanya gimana Sweetnya? Hadiahnya 3 juta rupiah. Siap ya. Sweet lagi, Sweet lagi. Sai so lagu. Nasi tempong. Eh, salah. Apa-apa. Sai so lagu. Jang kempong. Kira nasi tempong. Enggak. Sai so lagu. Jang kempong. Menang. Ayo, fokus, 3 juta, 3 juta. Apa nih? Jawabannya ada 15 huruf. Bohong. 15 huruf? Enggak. Jawabannya terdiri dari 8 huruf. 8 huruf ya. Siap, dengar, semuanya dengarkan pertanyaannya. Buah, nih buah. Buah apa yang harus dipetik dengan hati-hati karena banyak semut? Musik. Huruf keempatnya
Meja. Coba tadi rambutan hurufnya apa aja? M E N A A rambutan. R A M B U T A N. Ada binatang kalajengking. 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 Kalajengking suka capi-capi. Kalajengking. 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 Iya. Yeah. K A L A J U. Kalajengking. Jengking. Kalajengking. Habis J. E. E. Kalajeng. Jeng. N. Gak. Kala jeng. Oh, jeng. N, G. King. K. I. N. G. Kala jeng king. Oke. Ini mendebarkan sekali. Ini ada babak terakhir sebelum menuju ke babak bonus. Final round. Doyan Mamam sementara sudah unggul tapi masih bisa disusul oleh Bintang. Hati-hati. Satu orang siapa yang mau main di sini? Oke. Okay. Jen, maju ke depan Jen. Oke. Okay. Siapa yang siap melawan Jani? Ayo. Jani. Santi. Santi. Santi, hei. Ayo Santi, hei. Lawan Jani, hei. Siap ya, Santi ya. Kita akan bermain dengan nilai yang besar yaitu 4 kali lipat. Wow. Jadi ini bisa mengantarkan tim manapun menuju babak bonus. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Pada saat apa biasanya orang mandi air hangat? Nggak enak badan. Lagi nggak enak badan. Lagi sakit, gak enak badan, ya udah deh mandinya pakai air hangat. Survei membuktikan. Pas lagi gak enak badan, sakit. Ah, top survei. Mau main atau lempar? Main, oke. Berarti Jen kita jadikan sebagai kapten baru ya. Oke, okay, Melody kita geser sedikit. Okay. Tapi boleh disusun ulang setelah Jen, orang keduanya mau siapa? Iren. Iren, geser. Setelah Iren okay. Siapa? Kak Melody, oke. Okay, Melody. If maju ke depan. If. Ya, terakhir Vina. Vina, okay. Seperti ini susunannya, ini strategi loh. Iya. Yeah. Betul? Yuk kita main dengan Doyan Mamam. Kalian itu lihat udah unggul 274 tapi 192 tuh udah deket banget. Oke, okay. Iren. Pada saat apa lagi biasanya orang mandi air hangat? Berendam. Survei membuktikan. Yang jadi general. Iya. Wah. Penonton-penonton. Belum apa-apa udah tetap satu nih. Melody siap ya, ini uang sudah numpuk. Mau saya tambah 2 juta rupiah lagi? Mau. Apalagi ini gampang, ini cuma tebak gambar. Selain 2 juta juga tambah jawaban pastinya. Oke. Tebak gambar tuh ya? Iya. Gambar itu ada maksudnya apa, cari tahu. Kalau tepat 2 juta. Oke. Siap. 10 detik dimulai dari sekarang, yuk. Tebak gambar. Diam. Diam. Oh, hujanan. Diam dulu. Diam dulu. Oke, sebelum saya bacakan. Oke. Sudah ada ya. Jawabannya? Pada saat apa biasanya orang mandi air hangat? Kehujanan.
Kehujanan. Kehujanan. Dan survei membuktikan. Tempatnya lagi ya, kamu ceritakan kenapa bisa jadi kehujanan. Oke. Okay. Silakan. Itu kan keju. Nah, jadi J-nya diganti H, kehu gitu kan. Bener dong? Terus betul. Terus jantung. Tung-nya diganti nan, jadi kehujanan. Kehujanan. Yeah. Oke, okay, kalau begitu dapat 2 juta rupiah. Yeah. Oke, okay, selamat. Makin banyak uangnya. Ih, ayo masih ada 3 jawaban lain. Kan mau masuk ke babak bonus. Saya ingatkan nilai 164 ini sudah tinggi. Bisa direbut. Syafif. Ya. Selain sakit dan kehujanan. Pada saat apa biasanya suara apa itu? Kenapa itu? Siapa itu? Kenapa itu? WAT, wow, kita kasih ada 2 juta rupiah lagi. Makin numpuk nih uang nih. Oke, okay, 2 juta saya akan berikan kalau kamu jawabannya ada. Kalau tidak ada jawabannya, 2 juta untuk bintang tanpa melakukan apapun. 2 juta atau jangan-jangan tetot kedua, pegang. Jawab pertanyaan saya. Selain sakit, kehujanan, pada saat apa biasanya orang mandi air hangat? Pulang malam. Pulang malam. Bukannya kalau malam-malam itu mandi kembang ya? Ini air hangat ya? Kalau ada 2 juta. Kalau nggak ada 2 juta saya kirim ke tetangga. Siap? Boleh. Survei membuktikan! Sudah numpuk loh. Nilai sudah 232. Baru 1 tetot. 2 lagi. Ayo. Vina. Apa sih? Abisin dong. Abisin dong. Siap Vina. Ayo abisin, abisin, abisin. Pada saat apa biasanya orang mandi air hangat? Karena kedinginan. Karena kedinginan. Lagi cuaca dingin, air hangat, iya. Dingin, dingin, dimandiin, nanti masuk angin. Survei membuktikan. Air dingin. Ada. Apalagi ya, ini satu lagi belum terbuka. Siap, kita menuju ke babak bonus. Siap, Jen. Pada saat apa, tegang banget tuh. Mikir. Pada saat apa biasanya orang mandi air hangat? Jawab. Di puncak. Di puncak dingin. Halo bintang, ini menentukan loh. Kalau kalian mau maju ke babak bonus, pikirkan yang matang. Diskusi. Dan ini penentunya di sini Iren. Yo Iren. Pada saat apa biasanya orang mandi air hangat? Liburan. Lagi liburan. Lagi liburan. Survei membuktikan. Pasang dulu. Haruka fokus ya. Iya. Stella,
pada saat apa sih biasanya orang mandi air hangat? Lagi pengen aja. Lagi pengen aja. Novi, pada saat apa biasanya orang mandi air hangat? Abis olahraga. Abis olahraga. Ah, abis olahraga. Mandi air hangat deh, bisa. Santi, pada saat apa biasanya orang mandi air hangat? Sudah kebiasaan. Emang udah kebiasaan? Esti, pada saat apa biasanya orang mandi air hangat? Pegel-pegel capek gitu. Pegel-pegel capek. Ya. Pakai air hangat kayaknya lebih ya, rileks. Lebih rileks gitu. Iya, oke. Haruka siap ya, ini menentukan loh. Pada saat apa biasanya orang mandi air hangat? Jawab. Pegel-pegel capek. Kalau jawaban itu ada, kalian nih masuk babak bonus loh. Ada. Kalau kalian jawabannya tidak ada, berarti yang bonus doyan mamam. Kok bisa gitu? Iya, karena kalau kamu ada jawabannya, berarti 316 direbut oleh kalian. Tapi kalau tidak, 316 untuk mereka. Yo. Iya. Ada nggak? Ada dan luar biasa bonus. Wih, udah dikumpulkan sesama doyan mamam diambil langsung dicaplok. Lagi capek ya kan, pegel-pegel pengen air panas. Beneran? Aku baru pertama kali ikut terakhir. Menang, biasanya kalah terus kan? Yaudah, coba kita lihat nilai akhir nih. Doyan mamam, nilainya adalah 274. Tadi bintang nilainya tertinggal, tapi sekarang nilainya adalah berapa? 508 poin. Keren. Selamat untuk bintang, tapi tepuk tangan juga dong untuk doyan mamam nih. Ya. Pas mau gak jawab capek kali gini, kayaknya ada deh ya kan. Iya pas lagi capek-capek kadang-kadang pegel-pegel mau pakai air panas. Kadang-kadang sambil berendam juga, betul. Nah sekarang kita lihat nih, uangnya sih numpuk. Selain botol minum atau tumbler dan juga sandwich maker, ada poinnya 274 dikalikan 10.000. Extra cashnya 3 juta, petuannya 2 juta, eja katanya 5,5 juta. Easy katanya 3,5 juta, WAT-nya 2 juta, tebak gambarnya 2 juta, total 20 juta rupiah. Wow, wow. 20 juta loh, padahal kalah loh. Happy gak sih? Terima kasih sudah main di sini ya. Melody, terima kasih sudah menemani. Dadah, bye-bye. Ayo, silakan. Ini dia, bonus round. Main pertama. Novi dulu, silakan. Oke, Esti bersiap-siap. Novi di sini. Mundur sedikit. Nah, Novi, tenang aja, fokus. Mainnya seperti tadi, santai, rileks. Tapi di sini ada waktunya. Hanya 15 detik untuk menjawab 5 pertanyaan. Baca pertanyaannya, saya akan cepat. Jawabnya juga jangan kelamaan, oke? Kalau tidak tahu jawabannya, bilang pas. Dan yang jelas 15 detik dimulai setelah selesai membacakan soal pertama. Lihat kamera. Saatnya bermain. Di mana saja bagian tubuh balita yang dilap ibu menggunakan tisu basah? Ayo. Pas. Bagaimana satu cara mengolah tempe? Digoreng. Apa yang ada di dalam kotak jahit? Jarum. Makeup apa yang isinya berwarna hitam atau gelap? Maskara. Apa ciri-ciri manusia serigala dalam film? Oh. Novi, sayang banget.
banget. Nomor satu kamu kelamaan. Iya. Malah nunjuk-nunjuk. Sebutnya bokong atau apa? Iya, bokong. Paha atau apa gitu. Bokong. Sayang sekali, sebutin aja. Ucapkan saja. Jadinya dari lima cuma tiga yang iya terjawab. Tapi tenang, jawabannya kayaknya bagus-bagus juga ya. Oke, yuk kita masukkan jawaban-jawaban dari Novi. Siap Novi. Kita mulai. Di mana saja bagian tubuh balita yang dilap ibu menggunakan tisu basah? Tunjuk. Sebutin aja. Iya. Risi yang nyebutnya. Takut salah ya. Iya. Akhirnya pas. Sayang banget. Iya. Bagaimana satu cara mengolah tempe? Digoreng. Survei membuktikan. Wow. Keren loh. Ini ada kemungkinan top survei loh. Ini paling simpel ya, digoreng ya, direndam dulu pakai dikasih. Iya, gampang banget. Bumbu dan lain-lain gampang, langsung digoreng. Suka masak di rumah? Suka. Suka. Eh, sudah punya anak sih? Sudah. Berapa tahun? 1 tahun 1 bulan. 1 tahun, baru satu? Satu. Oke. Okay. Tuh, nomor satu padahal kamu tahu jawabannya iya, tadi. Iya, udah sebutin, ada di... Sebutin aja. Apa yang ada di dalam kotak jahit? Jarum. Survei membuktikan. Ini luar biasa, baru 2 saja sudah 68 poin, nomor 2 dan nomor 3 ini kemungkinan top survei. Make up apa yang isinya berwarna hitam atau gelap? Maskara. Tadi maskara ya. Survei membuktikan. Ya. 17 poin lumayan. Sudah 85 poin, sayang yang nomor terakhir. Apa ciri-ciri manusia serigala dalam film? Tidak terjawab juga, waktu keburu habis. Habis, subur, habis. Waktunya habis. Tapi lumayan loh, luar biasa loh. Padahal dari 3 jawaban saja sudah terkumpul 85 poin. Kurangnya tinggal 115 poin. Novi sudah senyum dong, udah selesai. Silakan Novi. Ya. Oke, dan selanjutnya yo Esti. Oke, tepuk tangan dong buat Esti nih. Tenang saja Esti ya. Oke, Estinya ini pakai gula atau enggak sih? Pakai. Oh. Jadi Esti manis. Oke. Esti siap ya? Siap. 5 pertanyaan akan saya bacakan dengan cepat. Waktu menjawabnya hanya 20 detik saja. Tanya jawab. Oke, jangan kelamaan mikir. Baik. Yang terlintas ucapkan. Kalau tidak tahu jawabannya bilang pas. Kalau masih ada waktu akan saya bacakan lagi soal tersebut. Oke? Okay? Kalau sudah jawab ada suara ini, cari jawaban lain. Berarti jawaban Esti sama dengan Novi tadi. Novi betul kan? Iya betul. 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Lihat kamera. Di mana saja bagian tubuh balita yang dilap ibu menggunakan tisu basah? Ketiak. Bagaimana satu cara mengolah tempe? Dihinjak. Apa yang ada di dalam kotak jahit? Jarum. Yang lain? Benang. Make up apa yang isinya berwarna hitam atau gelap? Make up. Eyeliner. Apa ciri-ciri manusia serigala dalam film? Gigi panjang, tali panjang. Oke. Okay. Gede banget ya. Waktunya cepet banget lagi. Iya, gigi panjang. Yang gigi taringnya ya. Jangan semuanya. Itu beda ya. Jadi lucu kok itu. Tempe diinjak lah ya. Diinjak, tempenya diinjak. Iya. Diinjak, kocak. Kocak sendiri. Kita masukkan jawaban-jawaban dari Esti. Siap. Kita mulai. Ini Novi luar biasa loh.
1 dan 5 tuh 0 sebetulnya, tapi nomor 2 dan nomor 3 itu gede banget. Total sudah dapat 5, kurang 115. Ingat, kalau 250 juta. Kalau 5 top survei, mobil. Di mana saja bagian tubuh balita yang dilap ibu menggunakan tisu basah? Ketiak. Ketiaknya karena suka keringetan gitu ya. Yeah. Iya. Ingin ku ketiak. Survei membuktikan. Ya. Ketiak. Au, ada 14 poin. Apakah ini top survei? Bukan top survei, jadi mobilnya gagal. Iya, bokong. Sebut aja bokong, nggak apa-apa. Iya, tadi makanya banyak nolnya juga, kira-kira dia mikir mau ngomong nggak enak. Iya. Sebutin aja. Oke, rambut kamu bagus banget sih. Masa sih? Beneran hitam banget. Iya. Tebel banget. Dirawat, A. Dirawat. Ya, hebat ya. Iya, bagus. Berarti dirawat. Ini penonton mah, itu rambut atau ruko ada cabangnya. Bagaimana sih satu cara mengolah tempe? Oh, tadi salah ya, diinjak. Diinjak. Iya, benar. Oke, diinjak coba ya. Harusnya diorek. Tempenya gitu, di orek, dioseng gitu ya. Nah, ini diinjak. Diinjak. Survei membuktikan. Mungkin prosesnya mungkin ya, ada ya. Gitu mungkin ya, mungkin tapi enggak ya. Tahu juga kan kita enggak lihat ya. Oke, okay. Tapi ini dari satu udah tidak top survei. Coba kita lihat nih. Nomor satu itu top surveinya tuh wajah. Wajah. Wajah, bokong juga ada, leher, ketiak. Iya, tangan dan juga punggung. Kalau yang kedua itu top surveinya betul digoreng. Selain digoreng top survei, kemudian dibacem, direbus. Dibakar, tempe bakar ada juga. Ada digiling, ditumis bisa. Oke, okay. Kalau diinjak itu tahu biasanya prosesnya. Yeah, tapi yeah. Itu ya proses sebelumnya. Oke, okay. Ditumis itu tuh Mas Adam, ditumis. Tumis, tumis. Apa yang ada di dalam kotak jahit tadi jarum? Terus langsung cepat ganti benang. Survei membuktikan. Bagus, sudah 127 poin totalnya. Lihat jarum, top survei. Jarum benang itu nomor 2. Gunting juga ada di sana. Oke, lanjut. Make up apa yang isinya berwarna hitam atau gelap? Eyeliner. Eyeliner. Kau tadi maskara, itu tuh buat bulu mata ya. Kau eyeliner itu di atas mata. Kau tahu gak? Di atas mata. Eyeliner. Eyeliner. Buat ngegarisin itu batas mata. Survei membuktikan. Wow. Aduh, tuh lihat tuh. Eyeliner garis mata itu top survei. Berarti 2, 3, 4 itu top survei. Coba nomor 1, wajah. Aduh, gak apa-apa. Eyeliner top surveinya, kemudian ada pensil alis. Ada eyeshadow, ada maskara. Oke, lanjut ya. Apa ciri-ciri manusia serigala dalam film? Taring gigi. Giginya. Gigi panjang katanya, taringnya panjang. Survei membuktikan. Kalau ini 41 poin. Lanjut dapat 50 juta rupiah. 50 juta rupiah, 41 poin. Ah, cuma 21 kurangnya 20 poin. Coba kalau 000 itu ada nilainya, ini bisa 50 juta loh. Aduh, coba nomor 1 bokong, itu kemungkinan besar dapat 50 juta. Jadi sekarang tiap lihat bokong bayi, ingat 50 juta. Iya. Nih, ganteng. Ganteng. Surveinya justru ganteng. Kayak film Twilight, yaitu ganteng-ganteng. Kemudian juga ada giginya bertaring. Berbulu. Mengaum-aum.
Iya. Dan juga matanya menyala. Jangan, jangan, jangan. Yuk, berarti 50 juta juga gagal. Yuk gabung bersama kita di sini. Coba tadi jawab aja. Bisa 50 juta tahu? Gak apa-apa. Yuk gabung. Kita lihat nih, ada microwave, fresh cooker, kipas air blender, dan juga vacuum cleaner. Bonusnya 180 dikalikan 10.000. Babak sebelumnya 508 dikalikan 10.000. Extra cashnya 2 juta. Easy katanya 1,5 juta. Eja katanya 3 juta. Total 13.380.000 rupiah. Lumayan.